Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Alaudi. Kali ini saya akan membahas mengenai tekstur dasar perbatuan sedimen. Untuk nomor sampel 1, batuan satu ini memiliki warna coklat keabuan. Kemudian tekstur ukuran butir itu coarse sand size particles. Bentuk butirnya itu rounded. Pemilahan itu moderately sorted. Dan porositasnya itu 15-20%. Kemudian strukturnya ini terlihat masif dengan matriks sebesar 0%, semennya 5%, dan lainnya itu terdiri dari 10% fosil ya. Kemudian butirannya itu sebesar 80%. Kemudian komponen penyusun butirannya dari batuan di samping tidak ada kuarsa. Nah, kemudian di titik tidak ada feldspar dan nomor sampel 1 ini merupakan 100% fragmen batuan. Lalu untuk nomor sampel 2 ini memiliki warna coklat keabuan dengan tekstur ukuran butir itu moderate sand size particles. Bentuk butir itu well rounded, pemilihannya well sorted, dan porositas sebesar 15-30% dengan struktur masif. Kemudian batuan ini memiliki struktur masif dengan ripple mark dan tidak memiliki matriks, dan kira-kira memiliki semen sebesar 1% dan butirannya itu 99%, di mana tidak memiliki kuarsa, feldspar, dan terdiri dari fragmen batuan sebesar 100% komponen penyusun butirannya. Lalu untuk nomor sampel 3, warna ini kira-kira krem merah kemerahan. Krem dan merah. Kemudian memiliki tekstur ukuran butir silt atau fine sand size particles. Bentuk butir itu very rounded, pemilihannya well sorted, dan porositas sebesar 0-30%. Kemudian memiliki struktur paralel penanggalan menusin dan paralel wave bearing. Memiliki matriks 100%, tidak memiliki semen, dan tidak memiliki butiran. Ya, komponen lainnya. Kemudian batuan ini tidak memiliki kuarsa, feldspar, ataupun fragmen batuan. Nomor sampel 4 terlihat bahwa batuan berwarna putih coklat muda. Kemudian tekstur dari ukuran butir ini ada fragmen berupa gravel size particles dan matriks itu silt atau very fine size particles. Untuk butir itu rounded, pemilihannya poorly atau too very poorly sorted. Kemudian porositasnya sebesar 0-20%. Dengan struktur masif dan maksimal sebesar 55%, semennya itu 5%, dan butirannya itu 40%, di mana tidak memiliki quartz, kemudian memiliki faktor sebesar 20% dan fragmen batuan sebesar 80%. Kemudian nomor sampel 5 memiliki warna coklat tua dan muda dengan tekstur ukuran butir itu fine sand size particles. Bentuk butir itu very rounded dengan pemilihan well sorted dan porositas sebesar 0-30%. Struktur dari nomor sebelumnya nampar wavy lamination dengan matriksnya itu 100%, semennya tidak ada dan tidak memiliki butiran. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan terima kasih.